itu, Mbak? Ampun, malah metunya. Oh, malah metunya internet-internetnya. Dalam hidupku, masa awak nanam. Pak Tuki tak sambung, ya, Pak Yo. Kersane ben ngoten niku Mas. Tak shooting iki nyek. Sing weruh. Lah niki Pak. Ndadel. Cepak warung nek sing biasa ndak. Kada andani ngaji mboten. Eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pirsawan yang budiman, ingin saya perkenalkan adanya agrowisata baru yang ada di Temanggung. Boomingnya memang belum lama sehingga belum sampai kemana-mana. Namun wisata baru ini diberi nama Embung Abimanyu, yakni bumi yang ada di Desa Ngeropoh, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung, di mana awalnya adalah di Desa Ngeropoh ini termasuk perkebunan yang dipandang menjanjikan dari tanaman durian. Nah, dalam rangka untuk melestarikan tanaman durian itu supaya terus diuri-uri, ini juga di sana ada tempat yang sangat strategis, ada semacam perbukitan yang memang tidak tinggi, tapi dari arah dari perbukitan itu bisa dilihat panorama pemandangan yang ada di wilayah Semarang ya. Nah, Desa Keranggan itu Kecamatan Keranggan itu luas, dan Desa Ngeropoh ini arahnya kalau dari Pasar Keranggan ini ke utara, jalur yang menuju ke Desa Pendowo. Nanti di sana ada persimpangan atau ada petunjuk untuk ke arah Desa Ngeropoh. Nah, dari arah sana itu tidak jauh itu letak bumi perkemahan yang nantinya dirancang demikian, juga termasuk nantinya itu agrowisata durian, sebab di sana akan dikembangkan atau dibudidayakan tanaman durian. Terus inisiatif ini muncul dari salah satu mantan kepala desa, terus supaya dibangun semacam objek wisata alternatif dan didukung oleh pemerintahan, sehingga pemerintah pada tahun-tahun ini sedang membenahi infrastrukturnya. Kalau dilihat pemandangannya memang sungguh indah dari sana ya, dari Embung Abimanyu ini. Bahkan walaupun kondisinya boleh dikatakan belum 100%, mungkin baru 50%, ini juga bisa dinikmati panorama di sana. Ada tempat-tempat yang nyaman untuk duduk-duduk dan semilir angin sejuk. Nah, kebetulan saya juga tanpa sengaja melewati Desa Ngeropoh ini sekitar pukul 5 sore. Sehingga pengambilan gambar ini ya jam-jam segitu. Coba kita perhatikan bersama, memang rancangan untuk pembenahan objek ini masih diperlukan cukup banyak anggaran. Namun konon
inisiatif ini didukung oleh beberapa orang sampai sekitar 50 orang lebih, dan mereka semuanya duduk sebagai investor. Jadi bahasanya di sini adalah investor lokal murni, orang-orang desa dengan budidaya desa, bagaimana menciptakan suasana alternatif wisata atau rekreatif alternatif yang nantinya semoga bisa menyedot para turis domestik utamanya, terutama kawula muda yang nyaman. Memang saya juga sempat ngomong-ngomong dengan beberapa orang yang disinyalir juga termasuk yang ikut membidani adanya embung Abimanyu ini. Saran saya sederhana, sebab realitasnya memang butuh semacam publikasi yang efektif, sehingga saya menyarankan supaya ada plang-plang di jalan, sepanjang jalan, kalau perlu dari Secang, bahkan kalau perlu di luar daerah, adanya sinyal-sinyal, petunjuk-petunjuk yang mengarah pada embung Abimanyu. Sebab realitasnya adalah orang-orang Temanggung, apalagi Temanggung, orang-orang Keranggan sendiri saja tidak semuanya mengerti kalau di desa Ngeropoh itu ada semacam objek wisata. Saya memang mengendaki walaupun sekecil apapun itu petunjuk-petunjuk jalan atau petunjuk nama embung Abimanyu itu muncul di jalan-jalan. Sebab pada hakikatnya orang tadinya memang belum tentu akan ke objek wisata ini. Namun ketika di pertigaan, di perempatan ada bahasa embung Abimanyu, mereka atau kita-kita yang sering melancong atau kondangan atau keperluan lain ini bisa menyempatkan karena penasaran, nginguk lah istilahnya. Ini harus diperhatikan kalau mau maju dengan biaya yang relatif murah. Memang di sana ada fasilitas-fasilitas, meskipun sederhana fasilitasnya ada, karena memang masih dalam kancah perawatan ini, sehingga kadang-kadang kondisinya agak sedikit terbengkelai. Terima kasih nih, saya salut sekali dengan inisiatifnya warga desa Ngeropoh yang ingin berusaha mengembangkan dan membudidayakan tanahnya yang indah ini untuk dijadikan objek wisata. Jenengan pianten Ngeropoh lagi mas? Kula. Saking pundi? Kula Ambarawa. Ambarawa kok ngertos nek enten? Nggih, kabar-kabar niku ta ning internet. Penasaran. Nggih, penasaran. Kok nggih pertama kok ning dereng dadi niki kok nggih. Nggih, kayak pembangunan. Bagus ini wisata desa ini. Bravo, Mas. Maaf kalau ada kekeliruan saya dalam memberikan komentar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinten-kinten ta bulan iki ndak sampun dereng nggih. Dereng kados kok paling boten kaleng bulan kinten nggih. Oh, nek riyen nang wis lekas mawon niku ngasindiran kok kidul. Oh, sek lekas mawon. Iya, tapi selokane niki mawon nggih nganu. Nek Pak Bambang, Pak Bupati kayak rawuh mriki kinten-kinten bilang sasi niki nggih. Meresmikan ini niku. Sekduki mawon bepan nganu bantuan iki. Nggih, bantuan iki kali niki tambahan air sak ngandap niku wis nggih pun dadene kok dereng mili ya. Oh, ngoten. Nek sing jaga mriki dijadwal mesti enten piantune. Enten. Dilem mriki nggih. Nggih. Ini jane nek bengi sae niki panik damel mancing-mancing. Ning dereng nggih. Ning dereng diilang lapahake kok ang niki. Kuwi krungu ning apa Pak dalem pun kula Temanggung. Oh, Temanggung. Wajibane kula ning iklan keting net niki. Oh nggih.
Tapi kan kondisinya kalau nggak ngomong apa anane mah manusia gedung dibangun itu tak jigo gambari. Sing kayak-kayaknya juga ada yang tidak pas natane gitu Pak. Soalnya tekstur tanahnya kan gak entes bae, pasangi paving ngeten iki lak sok semplok. Tapi mboten ana apa, mbok menawa mangke ten investor ta Pak? Nanti lanjut kemajuan iki. Seking jarum apa godang garam gandemal ini Pak. Nek aja dibangun hotel nggih. Nek dibangun hotel ayo wis. Nggih. Niku kula pesen kopi niku Pak. Kopi hitam biaya to? Mboten. Mboten. Namung modal roti klik sebungkus roti. Ah ning tak jenengan yo mboten sangu. Rokok paling. Oh. Rokok ning ngoten pun ben dintene rokok. Oh, ngoten. Mboten sangu maham napa? Mboten. Kalau mbok kalih dinten mboten nganu mboten betah, Pak. Mboten maham betah. Betah. Asal ngopi kali rokok. Nggih. Padha. Lali aku wingi mbukah gunung kelingan jenengan ki wis tekan bubur. Alah ampun. Pas napa pesta duren? Festival. Festival duren. Napa niki ngene pun sok enten festival duren. Setiap tahun, Pak. Tiap panen. Tiap panen. Okay. Duren saking mriki? Nggih, mriki mawon. Jos dilombakan. Dilombake. Ngoten. Ana sing pertama niku malah diwi nganu Pak dihadiri kali Pangdam 4. Sing sakniki Bapak sinten niku dados pangap. Anek sing juara kalau tahun wingi sinten, Pak? Anu Pak. Miri Pak napa Pak Muji. Hadiahe napa niku? Ya nggih. Duit. Paling nggih nganu Pak paling nggih kados magic. Magicom. Kom. Pas angin napa ngoten. Wong niki mung sanggih kelurahan Kropoh kok Pak. Ha nggih niki kan mobil tak tingali kan ini kan objek wisata desa gitu. Tapi akan bagus anak lagi. Sangat tosi kulon ini dibangun lah gunanya kan di irigasi pengano pak pengairan bibit durian. Ngoten. Kemarau. Mas saya harapannya Bupati Temanggung itu mungkin tiap tahun itu ngadakan festival durian terbiji. Nih. Niki. Nek ngendikane Pak Bupati ngoten pun liwat email niku pun tingnat tengnatan ngoten pun dipundi-pundin Pak. Nggih. Niki mohon nek festival durian itu bulan-bulan apa nggih Pak? Angge. Nek niki sing ajeng rak sing ajeng duke kemungkinan antara Maret April Mei. Maret tekan Mei nggih. Tak dolan rene. Masalahe durian kriki mateng-matenge. Nggih. Mun telat. Lah nek wingi sing dilombake wong kriki gagal, Pak. Nduk. Sae enten nih. Sirep ta menten-menten. Cili-cili arane tekan lombake. Ning tujuane lah memang nggih. Niki nggih acara rutin tahunan, Pak. Nggih kareng ramekke suasana nggih. Lah terus niki sawalan wingi ana lek atur tiga dangdut tiga dinten Pak teng mriki kareng lomba mancing teng mriki. Dalu. Siang. Siang. Lomba mancing hadiah ribu. Hadiah sepeda motor. Loh, malah gandem niku timbangane durian kok, Ang. Ane nggak niku rangkaian acara niku festival durian yang ada niku. Jalan kepang pun ate. Nah, yen enten acara napa-napa lah niki to Pak. Sedaya dusun sak kelurahan Kropo niku kan ngedalke kesianane nopo tradisional nopo ngelola neng dengan catatan nek cara ngambil arto tembang nggih dibayar bareng-bareng nggih modal iki. Jadi memang sejak awal itu di setting nek bisa jangan ada investor. Tapi gitu. Nanti kemajuan zaman kalau memang tidak bisa mandiri ya terpaksa investor nggih. Nggih, mengnek niku mungkin mboten ngertos niku. Ning tujuane Pak mantan kepala desa Ngerwal ngaten niku. Niki sing di inisiatif Pak Sato to? Nggih. Pak Woto, Pak Sunarwoto. Sunarwoto. Pak Lurah sing riyin nggih. Nggih, sabare Pak Toto. Nggih. Nggih, kakang niki kita Pak Lurah sak niki. Oh, ngaten. Pak Lurah sak niki Pak Yono. Nggih. Kakange Pak Yono niku. Sae niki idene. Dadosan niki Pak Tiang Suwi. Awalnya tiang sawelas, kedua dados tiang pinten kan, tiang dados gangsal nggih. Nggih. Dados gangsal terus masyarakat do nderek-nderek mesah niki dados swidak, Pak. Swidak no anane yo nek rembugan yo mung urunan to. Kangge urunan 150 niki 150 bulan, Pak. Ben urunan dirutin iki 150. Kudu urunan po nggih bangun iki perkara mengko hasil engko engko nek wis jalan ngoten to. Dadi hasil dhewe. Nek sakniki niku kerja bakti, Pak. Nabung kerja bakti nggih. Nyelangi to. Akhire nyelangi.
Muga-muga iso hasil tenan ora mung yo. Nyelengi yo. Ilang ben sido. Cara-cara wong lapor mboten panen cara pomo gagal. Tur ki nek pemerintah daerah niku paling jalan 4 meter nggih lebarnya. Rencana nggih kan juga. Tahun iki nggih. Lah nek taune mboten ngetos lho. Iki wis maghrib tapi suasanane tetap tidak mencekam nggih. Nek dalu ndak sok enten sing sok mlaku-mlaku nguwang beban refreshing ngoten ndak enten Pak. Wong jaba ngoten mlaku-mlaku apa bro arek topo apa napa sok enten mboten? Mboten paling tiyang nem-nem niku to Pak. Dolan niku nguwang beban niku to, nguwang kekesalan pikiran. Yo kalih pacaran. Nggih, nggih. Pripun niki nek tenggen kualitas. Kualitas niku kula pun ate mriku to Pak nggih an. Niku nek pacaran didenda nganu 1000. Artine ben ana pemasukan ngeten.